Bunda semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya Bunda dengan channelnya Arlin. Channel seputaran aktivitas harian aku di rumah ya sebagai ibu rumah tangga. Ngapain aja aku hari ini? Simak videonya sampai selesai ya Bunda dan jangan di skip-skip. Terima kasih. Oke deh Bunda, kali ini, hari ini aku seperti biasa mau nge-share aktivitas aku. Nah, pagi ini aku mulai yaitu aku tuh lagi mau masak ya Bunda. Ini tuh aku mau masak pare dan aku tuh mau goreng ayam. Aku tuh kenapa mau masak pare dan ayam? Ayam aku tuh sudah aku marinasi ya, sudah sehari yang lalu. Jadi karena aku itu besok mau pergi ke Singapura, jadi makanya ini aku masak dan aku goreng supaya udah mateng gitu ya. Kalau udah mateng ditaruh kulkas tuh enggak apa-apa ya, diangetin. Daripada parenya busuk dan juga ayamnya juga nanti kelamaan di kulkas itu enggak bagus ya. Jadi makanya aku goreng aja dulu. Nah, ini sebelum aku masak buat menu aku, ini aku mau masak dulu buat suami tercinta ya. Seperti biasa untuk menu paksu itu super simple, yaitu ati goreng dan untuk sayurnya direbus. Jadi ada balance ya Bunda, rebusan sayur itu healthy. Dan ini atinya aku sengaja aku goreng, biasanya aku taruh di oven ya untuk menghindari minyak, tapi kali ini aku goreng aja. Nah, jangan lupa kalau menggoreng ati itu harus ditutup ya, dan untuk membalikannya juga harus ditutup karena apa Bunda, ini tuh bisa meledos-meledos ya. Aku tuh paling stres Bunda kalau disuruh goreng ati ayam ya Bunda. Tapi ini itu tipsnya, yaitu minyaknya banyak dan pastikan atinya itu tertutup sama minyak, jadi tidak perlu dibulak-balik gitu Bunda, dan ditutup aja. Oke Bunda, seperti biasa Pak Su itu kalau mau makan ati goreng itu selalu dikasih tomato kecap ya, atau saus tomat ini. Nggak tahu kenapa dia tuh suka aja sih kalau ati goreng itu dikasih tomato. Oke Bunda, setelah Pak suami sudah makan, sudah lega ya. Aku tuh sebagai seorang istri, kalau suami itu sudah makan tuh lega ya. Jadi ini aku mau masak buat aku sendiri, karena aku juga nggak begitu lapar. Tadi aku sudah makan buah sedikit, dan juga tadi sarapan minum kopi sama satu curry puff ya. Jadi aku nggak begitu lapar, makanya ini aku masak setelah Pak suami makan ya. Nah, di sini aku ngirisin bawang putih, bawang merah dan juga cabe. Nah, ini tuh ada ampla yang udah aku rebus empuk gitu Bunda. Ini tuh sudah mateng ya. Jadi ini tuh aku ngemilin aja karena ini tuh sudah memang bisa dimakan ya. Dan tidak bau amis ataupun apa, dan enak untuk diganyang gitu. Oke Bunda, sebelum aku ngoseng sayur ini aku mau goreng ayam dulu ya. Ini tuh udah aku marinasi kemarin ya, pulang dari pasar itu hari. Dan makanya ini karena aku tuh besok mau pergi ke Singapura, jadi aku gak mau ayamnya itu takutnya kelamaan gitu ya di kulkas, takutnya gak enak atau bau gitu ya. Makanya ini aku langsung aja Bunda aku goreng ya. Kalau digoreng gini walaupun ditaruh di kulkas, nanti kalau mau makan tinggal dipanasin ya. Nggak apa-apa, daripada busuk kan ya Bunda ya, mendingan dipanasin nanti kalau makan. Oke Bunda, untuk gorengan pertama ini tuh sudah mateng dan aku mau goreng sampai selesai ya. Saya tahu ini tuh banyak banget kalau yang makan cuma aku, tapi nanti aku suruh Pak Su itu bantuin makan ya. Apalagi chicken wing itu kan ayam sayap itu suami suka ya, apalagi digoreng gini. Tapi aku tuh kasihan ya kalau sama Pak Su itu aku kasih goreng-gorengan gitu ya, karena dia tuh kan sangat healthy ya. Tapi kalau dikasih itu dia makan gitu Bunda, tapi kadang kalau memang dia nggak mau, dia nggak mau ya. Jadi dia tahu diri untuk menjaga badannya, dia tidak terlalu makan banyak gorengan, tidak seperti saya yang selalu hantam ya kalau gorengan.
Oke Bunda, ini untuk ayam gorengnya udah mateng. Ini tuh jadinya tuh banyak banget Bunda. Dan langsung ini aku mau menumis sayur. Untuk sayur tuh ya gampang-gampang aja sih Bunda. Tumis bawang putih, bawang merah sampai wangi. Dan ini aku masukkan cabai. Dan aku masukkan yaitu ampla ayam. Dan ini aku masukkan parenya. Dan dioseng-oseng bentar, dikasih bumbu ya tentunya. Dan ini aku masukkan yaitu sisa cabenya ya Bunda, walaupun ini tuh pedes nyegrak. Tapi nggak apa-apa, aku tuh punya penyedot asap ya, jadi dia itu disedot asapnya dibuang keluar rumah. Oke Bunda, ini aku kasih yaitu kecap ikan, saus tiram, dan aku kasih sedikit masako rasa ayam ya Bunda. Dan aku oseng-oseng bentar aja karena aku tuh suka kalau pare itu crunchy ya. Tapi untuk gigi yang masih dikawatin ini nggak boleh ya Bunda makan yang atos gitu. Tapi makan ayam pun juga itu tadi sebenarnya nggak boleh ya Bunda. Tapi alhamdulillah kemarin kawatnya tuh udah diganti agak besar, jadi buat makan lumayan lah Bunda untuk mengunyah si ayam goreng. Oke Bunda, untuk menu oseng sayur udah mateng dan ayamnya udah mateng. Di sini aku taruh di tempat saji ya, atau piring saji. Dan seperti biasa Bunda, aku tuh lupa nggak ngecek stok nasi di kulkas. Ini tuh aku mau makan. Aku nggak punya nasi ya Bunda di kulkas. Jadi ini aku masak dulu, padahal mah udah agak lapar ya. Tapi mau gimana lagi ya Bunda, nasi nggak ada, mau dimakan pakai apa gitu ya. Akhirnya ya udah deh, masak nasi dulu gitu ya Bunda. Ada nggak sih samaan seperti aku kalau mau makan nasinya nggak ada, belum masak, atau sudah masak tapi lupa nggak dicetekin. Ya namanya juga emak-emak ya, udah faktor U ya Bunda. Oke deh Bunda, ini udah mateng ya nasinya, dan langsung aja aku mau makan. Sebenarnya makan nasi kayak gini ya Bunda, masih panas gini, itu tuh kadar gulanya itu banyak banget ya. Jadi kalau bisa sih seharusnya menghindari makanan yang nasi panas ya. Tapi aku sih bodo amat gitu loh Bunda, jadi karena lapar jadi aku makan aja dah hantam. Oke Bunda, Masya Allah, ini tuh aku makan sepiring ya, tapi bukan piringnya, ini piringnya kan kecil ya Bunda, jadi kelihatannya itu satu piring gitu ya, padahal mah ini sedikit banget loh makannya. Oke Bunda, ini aku makan dulu ya Bunda, habis ini aku mau packing, yaitu packing untuk pergi ke Singapura besok. Apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum pergi ke Singapura ya, karena kita tuh pergi bukan pindah kota atau ke kota atau pindah provinsi di Indonesia, tapi kita tuh ke negara asing ya, luar negeri. Jadi apa-apa harus aku siapkan sebelum aku pergi. Nah ini tuh Pak Su sudah sibuk menggosok baju yang mau dipakai besok. Dan aku ini juga mau sibuk yaitu mau menata, yaitu biasalah bedak-bedak buat perempuan ya, apa-apa aja yang harus kubutuhkan, sirum muka, penghapus makeup, dan vitamin C buat matahari ya Bunda ya. Jadi ini cotton bud juga, sebenarnya cotton bud nggak perlu sih Bunda karena biasanya di hotel itu ada ya. Ini Rexona, karena aku tuh kalau nggak pakai Rexona itu pasti bau ya badannya kalau keringetan. Tidak lupa bawa lipstick, dan ini buat kuas buat bedak. Dan aku bawa maskara juga, nggak tahu nanti aku butuhin atau enggak. Kadang itu males Bunda aku tuh dandan ya, jadi aku bawa aja. Dan ini tak lupa kapas, karena kapas itu penting buat menghapus makeup. Sebenarnya nggak perlu juga sih Bunda, biasanya hotel tuh kan ada ya, tapi ini aku pastikan aku bawa sendiri ya.
Oke Bunda, nah ini baju buat aku ganti besok di Singapura karena aku tuh perginya nggak pakai baju ini. Dan ini aku keluarkan dulu untuk tas favorit aku yang aku pergi bawa ke luar negeri. Tas Dior aku ya Bunda ya. Ini aku persiapkan dulu apa-apa aja yang harus aku bawa, seperti kalau kita ke luar negeri kan gak perlu juga sih KTP ya, tapi KTP harus dibawa juga sih Bunda, karena ke luar negeri itu yang di scan itu bukan KTP tapi paspor ya. Jangan lupa ya Bunda, ke luar negeri itu harus nomor paspor atau paspor, bukan nomor KTP ya. Jadi di sini aku pastikan kalau paspor palsu dan paspor aku tuh sudah di tas, dan ini aku cek dulu untuk kartu ATM Singapura, kartu MRT dan juga kartu member aku di Marina Bay Sands, jangan lupa. Dan tentunya dolar, walaupun ini enggak seberapa, dolarnya cuma $40. Tapi enggak apa-apa, karena apa-apa kan nanti ya kita ngambil duit aja di sana gitu ya, pakai ATM. Oke, ini aku masukkan dulu untuk dompet aku, dan ini tas aku buat tali tas. Kadang aku tuh capek ya, jadi aku pakai talinya aja. Nah ini aku pastikan semua boarding pass dan paspor aku dan palsu ada ya. Jadi di sini aku siapkan aja dulu karena aku tuh masih mau packing, yaitu baju aku. Ini tuh aku mau pakai di Singapura. Tahu nggak Bunda, Singapura itu kan panas ya. Jadi aku nggak mau pakai yang kayak di UK yang panjang-panjang gitu ya. Singlet aja sama rok. Di Singapura itu semua itu pakaiannya juga casual ya Bunda. Kadang orang tuh pakai celana pendek aja, pakai kaos gitu aja ya. Jadi ini aku packing dulu untuk baju aku dan tentunya daleman. Tidak lupa itu tadi makeup yang udah aku siapin ya Bunda. Dan ini aku mau masukkan yaitu paspor aku ke dalam supaya nggak lupa ya. Karena kalau kita tuh udah pergi ke ferry terminal, paspor lupa, kita nggak bisa pergi ya Bunda ke luar negeri. Ini aku pastikan boarding passnya di dalam. Karena tanpa boarding pass pun juga kita nggak bisa masuk ke ferry ya Bunda. Oke deh Bunda, sampai di sini video aku kali ini. Semoga video aku menghibur dan manfaat, ada manfaatnya walaupun sedikit. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.